Artis Sandra Dewi melontarkan pujiannya terhadap sang suami, terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Muiz saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 10 Oktober. Sandra kala itu ditanya oleh tim kuasa hukum soal kepribadian Harvey Muiz sehari-hari. Ibu dua anak tersebut kemudian mengungkapkan bahwa sang suami terlalu baik dengan semua orang. Bahkan Sandra sendiri sempat memprotes Harvey karena kerap menolong orang. Ditanya lebih lanjut terkait perlakuan Harvey ke keluarga, Sandra mengatakan dengan lantang bahwa sikap sang suami luar biasa. Atas hal inilah dirinya memutuskan untuk menikah dengan Harvey. Pernyataan Sandra ini pun disambut riuh pengunjung persidangan. Keluarga gimana? Maksud terhadap anak-anak, terhadap ibu, perhatiannya seperti apa? Luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya tidak mau menikah kalau bukan dengan Harvey Muiz. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.